kacang belenggi, asam keping, cili merah, bawang putih, cili padi, bawang putih dan halia sikit. Kalau ada belacan, boleh belacan sikit. Dah kita siap kan? Yang ni saya dah kira siap. Okey, tiriskan tadi bawang merah, cili padi, bawang cili merah dan sedikit asam keping. Okey, yang ni apa kacang benda yang kita dah bersihkan semua. Eh. Okey, jom kita buat. Okey, sediakan periuk. Kita masukkan semua bahan yang kita hiris tadi. Okey. Dan kita masukkan kacang benda. Dan air. Okay. Dan kita boleh rebuslah. Kita masukkan sikit kunyit untuk bagi dia color ataupun aroma dia pun boleh kunyit ni kan. Okey. Bagi yang tak nak bubur pun tak apa benda ni. Okey. Okey, ni sayur kegemaran father in law saya. Dia suka makan macam ni. Saya pun suka. Mak saya pun suka. Tapi anak-anak saya tak berapa suka sayur. Husband saya pun suka macam ni. Okey. Okey, kita masuk sedikit garam. Okey. Okey, kita tunggu dia mendidih. Dah siap. Kita panggil teropong. Mimin saya teropong ni sebab nampak semua. Itu kita panggil saya teropong. Okey. Senang. Hanya rebus. Dan boleh try lah. Okey, menu tengah hari kita sayur teropong. Bye.